warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Takul Qorib. Di sini saya membagikan tutorial tentang cara mengatasi dolar merah ya teman-teman. Sebelumnya harus diselidiki dulu kenapa bisa mendapatkan dolar merah. Langsung kita menuju ke tutorialnya. Cus. Di sini saya kemarin habis ngupload video teman-teman kena dolar merah. Ini dia teman-teman. Tapi video sudah saya hapus. Nah, ini dia teman-teman. Penyebabnya di sini teman-teman klaim hak cipta ya. Rupanya kemarin musik saya itu kena klaim hak cipta karena saya menggunakan lagu campur-campur teman-teman. Ini teman-teman, rupanya musik saya ini salah satunya ada yang klaim hak cipta ya. Saya sudah sering menggunakan lagu ini tapi salah satunya itu rupanya klaim hak cipta. Lalu saya hapus videonya. Sebelum saya hapus videonya, saya belum hapus dari galeri saya ya. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya itu dari YouTube saya bisukan ya. Ada lagunya. Setelah itu lalu saya rubah teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, musik yang aman teman-teman ya, yang no copyright. Rupanya musik no copyright pun tidak boleh teman-teman di YouTube ya. Teman-teman, ini kan dolar merah. Video saya sudah hapus dan saya sudah up ulang teman-teman ya. Di sini saya menuju ke Google Chrome teman-teman, lihat video saya yang sudah saya ganti musik dan sudah aman ya teman-teman. Tapi saya belum publikkan. Lihat kita di sini. Nah, ini dia teman-teman, sudah tidak ada ya. Jadi dolarnya sudah bisa biru teman-teman, sudah aman dan no copyright. Nah, salah klik teman-teman, bentar ya, tadi sudah salah pencet. Kita kembali lagi masuk ke konten. Nah, di sini teman-teman, pencet gambar dolarnya, lalu aktifkan. Nah teman-teman, lalu dipublikasikan ya dolarnya. Dolarnya kesini ya teman-teman, mungkin ini program baru ya teman-teman ya. Biasanya itu nggak kayak gini, biasanya langsung aktif dolarnya itu. Sekarang mungkin di YouTube itu sering ada perubahan ya teman-teman ya. Ini di sini saya nggak bisa mengaktifkan dolarnya. Berarti sudah tidak ada teman-teman ya. Lalu saya publikasikan. Tadi bisa tadi tidak bisa mengaktifkan dolar di Google Chrome teman-teman ya. Di sini saya mengaktifkannya di YouTube Studio teman-teman. Nah, kita pencet gambar pensil. Lalu kita pencet gambar dolarnya, lalu kita aktifkan teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah aktif. Lalu kita pencet simpan. Jadi dolarnya sudah aktif teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.